Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Keke di sini. Cerita berawal ketika jaguar bersama kelompoknya sedang berburu babi hutan. Semuanya sangat senang gembira. Jaguar iseng memberikan si tumpul buah zakar untuk mengobati impoten. Bodohnya si tumpul malah menurut, langsung dimakan mentah-mentah. Ayah jaguar langsung menasihati si tumpul supaya tidak mudah terpancing emosi. Dia pun memberikan solusi supaya si tumpul punya keturunan dengan memberikan daun suanzu. Pele palo. Aku bete dengan usia usul utap kenobe. Satu no syeti. Tidak lama mereka melihat kedatangan sekelompok suku lain menghampirinya. Merasa terancam, jaguar nyaris menyerang. Namun ditahan oleh sang ayah. Tujuan mereka ke sana hanya ingin izin lewat karena desa tempat tinggal sukunya telah dirampas dan akan mencari tempat tinggal baru. Jaguar terdorong ingin mengetahui alasannya. Sang ayah menahan jaguar agar tidak ikut campur dengan urusan mereka. Luma papa Shotawi. Di perjalanan pulang, sang ayah memperingati kelompoknya untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di hutan kepada semua orang. Secara empat mata, sang ayah menasihati jaguar bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Jangan pernah membawa rasa itu masuk ke dalam rumah. Kembalinya ke pemukiman, semua disambut keluarga masing-masing. Tapi tidak dengan si tumpul. Dia malah diomeli oleh mertuanya perkara tidak bisa memberikan keturunan. Langsung diperintahkannya masuk gubuk untuk menggarap istrinya supaya cepat-cepat memberikannya cucu. Jaguar menemui istri dan anak sulungnya yang dinamai si kura-kura berlari. Mereka sangat bahagia menantikan kehadiran keluarga baru yang masih berada dalam kandungan. Dari arah luar ada keributan. Si tumpul teriak-teriak kemalonnya kepanasan karena sudah mengoleskan racikan yang diberikan oleh ayah jaguar tadi. Ternyata si ayah sama saja berniat mengerjai si tumpul. Malam hari mereka merayakan pesta. Tetapi jaguar tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian yang ada di hutan tadi. Hingga di pagi harinya, ia terbangun dikarenakan mengalami mimpi buruk. Dari arah lain, datanglah suku asing di bawah pimpinan Zero Wolf yang bersiap menyerang pemukiman. Sampai jaguar menyadari firasat buruknya menjadi kenyataan. Ia langsung membangunkan anak istrinya bergegas lari. Mereka mulai membunuh, membakar, dan menangkap orang-orang.
Jaguar berhasil lari dan menyembunyikan keluarganya ke dalam lubang sumur. Setelah itu, terpaksa Jaguar meninggalkan anak istrinya demi menolong yang lain. Ia berjanji akan segera kembali. Diikatkanlah tali di balik batu supaya memudahkan istrinya keluar dari sana. Pertarungan sengit pun terjadi. Jaguar nyaris membunuh Middle Eye. Zero pun berhasil melumpuhkan Jaguar dari belakang. Middle Eye yang dendam berniat menghabiskan Jaguar, namun dilarang oleh Zero karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Di hadapan sang ayah, Jaguar malah menyebut namanya. Ketahuanlah hubungan mereka oleh si Middle Eye. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk membalaskan dendam dengan cara yang lebih menyakitkan, yaitu mengeksekusi ayahnya di depan kedua mata Jaguar. Selamat. Inwal. Masakta. Dan sebagai penutup, Middle Eye menghantamkan muka Jaguar sampai ia pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat dan dikumpulkan bersama yang lain. Si Tumpul berteriak histeris ketika istrinya diseret untuk dinodai. Sedangkan dia malah terikat tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan kekejian kelompok Zero Wolf. Lagi-lagi Jaguar melakukan tindakan fatal. Ia malah terus memandangi arah sumur, hingga salah satu dari mereka curiga dan segera memeriksanya. Akan tetapi, tali yang sudah Jaguar buat malah diputuskan, membuat keduanya kini benar-benar terjebak di dalam sumur. Semua tawanan mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar semakin besar ketika mulai melangkah dan menjauh dari anak dan istrinya. Seluruh anak-anak dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa, sambil menangis berusaha mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan si laki-laki yang tempo hari berada di hutan. Ternyata dia pun berhasil tertangkap oleh komplotan Zero Wolf. Tawanan terus dikirim memasuki hutan lebih dalam lagi. Kakao terluka parah. Middle Eye terus memaksanya berjalan sambil memukul Jaguar yang berada di depan Kakao. Dan kini mereka masuk menyeberangi sungai melawan derasnya arus air. Di sanalah anak-anak pedalaman harus berhenti mengikuti orang tuanya. Di kaki gunung, Kakao semakin parah. Ia oleng ke arah jurang membuat yang lain ikut terseret. Tumpul yang berada di posisi depan berusaha menahan di balik akar pohon. Setelah berhasil, Middle Eye melepaskan ikatan Kakao, lalu tubuhnya langsung dibuang ke dalam jurang. Di malam hari, Zero menemui anaknya yang baru pertama kali melakukan perburuan manusia. Ia hadiahi sebuah pisau kecil sebagai tanda resmi kelak dia akan menggantikan ayahnya memimpin perburuan. Suara gemuruh menggema pertanda hujan akan turun. Jaguar ketakutan mengingat istri dan anaknya masih berada di dalam sumur. Esoknya dilanjutkan perjalanannya langsung disambut pohon besar nyaris menimpa para tawanan.
Lalu ada seorang gadis kecil mendekati rombongan. Mereka semua jijik mengingat si gadis memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Si gadis terus memandangi jaguar, hingga tingkahnya berubah aneh dan berkata di hadapan komplotan Zero bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seseorang yang kini sedang berada di antara mereka. Semakin jauh melangkah, semakin banyak hal mengerikan terjadi. Di saat mereka melewati kawasan kerja paksa, di mana orang-orang diperas tenaganya dalam kondisi kelaparan. Kemudian ada kakek-kakek kurus kering meminta tolong salah satu dari mereka bersedia membunuhnya agar bisa mati sebagai pria terhormat. Setelah itu, semua tawanan laki-laki dibaluri cat biru untuk persiapan acara persembahan. Sedangkan kelompok perempuan diperjualbelikan dengan cara dilelang. Hanya mertua si tumpul yang tidak laku. Ia pun dibebaskan begitu saja. Tumpul menyaksikan mertuanya yang kebingungan sambil mencoba mengikutinya. Para tawanan semakin ketakutan saat mulai memasuki gerbang kematian. Tembok yang dihiasi gambar mengerikan sebagai tanda bahwa mereka akan bernasib sama seperti apa yang mereka lihat. Semua orang menyambut kedatangan tawanan yang segera dijadikan persembahan pengorbanan bagi dewa agar dia menurunkan hujan. Tibalah di titik terakhir, di mana mereka dihadapkan dengan sang raja dan Algojo yang siap memenggal kepala mereka satu persatu. Ditariklah korban pertama yang kemudian ditusuk perutnya dan dikeluarkan jantung yang masih berdetak kencang. Lalu dipenggal kepalanya dan tubuhnya dilemparkan ke bawah. Dan kini giliran jaguar pun tiba. Ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Tiba-tiba matahari tertutup bulan. Secara kebetulan hari itu sedang terjadi gerhana, yang diyakini sebagai kulukulan atau dewa matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat riuh bergemuruh, awan gelap pun kembali terang. Pertanda ritual pengorbanan harus segera diakhiri. Sisa tawanan langsung diseret kembali ke bawah, keluar dari gedung persembahan ke arah sebuah lapangan. Mereka disuruh berlari menuju ladang jagung. Lalu komplotan Zero yang siap berburu menghabisi mereka. Capet.
Zero berlari menghampiri anaknya. Jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima, Zero beserta komplotannya mengejar Jaguar masuk ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, Jaguar terjatuh di antara tumpukan bangkai manusia tanpa kepala. Sejenak, ia terhenyak harus berpijak di atas daging hingga berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan kian memanas. Tanpa henti, Jaguar terus berlari sambil menahan rasa sakit karena luka di perutnya. Kemudian komplotan Zero datang, membuat Jaguar merasa was-was. Sampai ia tidak menyadari, darahnya menetes ke bawah mengenai punggung si Middle Eye. Setelah mereka semua berlalu, Jaguar sedikit lega. Namun harus dikejutkan dengan seekor macan kumbang berdiri dekat di hadapannya. Komplotan Zero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye, pertanda Jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun memilih menyebar ke setiap area, hingga akhirnya terdeteksilah keberadaan Jaguar. Meneruskan pelariannya, Jaguar mulai diserang dengan anak panah dan tombak. Ia pun nekat meloncat ke arah air terjun yang sangat curam. Zero berpikir Jaguar akan mati, namun perkiraannya salah. Jaguar masih hidup dan berteriak menentang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu dari mereka mengingatkan untuk berhenti mengejar Jaguar, namun Zero malah menusuknya. Merasa tertantang, Zero pun mengajak semua anak buahnya terjun ke bawah. Dengan terpaksa, Jaguar yang tadinya sudah lega harus kembali melarikan diri masuk ke dalam hutan. Hutan tempat ia bertumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri melawan komplotan Zero. Ia pun datang sambil membawa sarang tawon dan melemparkannya ke arah mereka. Sien pun berpindah ke sumur. Istri Jaguar berusaha melemparkan tali agar ia naik ke atas. Sedangkan di lain sisi, Jaguar mulai memasang strategi melawan mereka.
Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan pun turun, membuat Jaguar harus segera menyelamatkan istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Di bawah sumur, nampaklah sang istri akan segera melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, terpaksa ia harus berlari kembali dari serangan komplotan Zero. Jaguar mulai kebingungan, hingga akhirnya Zero berhasil memanahnya. Ia pun berlari menyerang Jaguar. Ternyata di sana sudah ada jebakan menghantam tubuh Zero. Di dalam lubang sumur, volume air telah menenggelamkan mereka. Seven menggendong anaknya mencari tempat yang lebih tinggi. Di sanalah ia dapat melanjutkan lagi berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungannya sampai akhirnya si bayi terlahir dengan selamat. Sedangkan Jaguar masih terus berlari dikejar sisa komplotan Zero, hingga tibalah mereka di pinggir pantai. Seketika semua perhatian teralih tertuju pada sekelompok pelancong yang akan menepi. Jaguar jadikan kesempatan itu untuk melarikan diri dan kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai, hatinya bergetar menyaksikan bayi mungil beserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Jaguar pun memilih memboyong semuanya kembali ke hutan mencari kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir.